Pemirsa, banyak sekali perjalanan dan perjuangan yang harus ditempuh oleh Mas Kentut untuk bisa mengubah namanya secara resmi gitu ya. Mas Kentut, apa sih yang Anda takutkan nih kalau misalnya ternyata permohonan Anda untuk menggantikan nama dari Kentut menjadi Ihsan Hadi tidak dikabulkan? Saya takutnya karena saya punya anak cewek, saya takutnya kejadian kayak saya waktu nikah terulang lagi. Nah, apa namanya, penghulunya takutnya nih, bener gak ini bapaknya namanya ini? Otomatis kan saya jadi saksi. Apalagi kan binti gitu ya, iya, misalnya binti. Disebutkan dalam ijab kabul gitu ya. Jadi pemikirannya adalah kesana. Gitu. Terus sampai sekarang saya gak bikin SIM juga. Jadi belum punya SIM ya? Belum punya karena SIM. Karena takut untuk mengajukan dengan nama tersebut. Nah. Karena nggak bisa diwakilin kalau SIM namanya harus asli. Tapi ini kan namanya Kentut gitu, ada nggak sih mungkin bukan hanya sekedar olokan, tapi keuntungan yang akhirnya Mas Kentut peroleh dari nama tersebut? Nama Kentut ya mungkin barokahnya di sini, Mak. Jadi banyak yang tahu. Terus selain itu saya juga dagang jualan mie ayam, sekarang banyak yang tahu juga. Malah kadang mie ayamnya namanya manggilnya Pak. Mie ayam Pak Kentut gitu. Jadi lebih terkenal gitu ya untuk usahanya. Terus jadi banyak orang yang ingin tahu gitu. Siapa sih sosok si Mas Kentut ini gitu ya. Oke, ini kan kalau misalnya sudah diganti gitu, resmi diganti namanya jadi Ihsan Hadi. Apakah memang ini adalah suatu pembaruan seperti lahir kembali dari sosok Mas Kentut? Yang pertama ya syukur ya bisa diganti. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ya sesuatu yang kayak baru kayak lahir lagi gitu kalau udah resmi diganti dari Dukcapil. Ihsan Hadi, ini nama adalah pemberian dari Guru Ngaji. Apa sih yang ingin disampaikan untuk Guru Ngaji? Akhirnya kan bisa memberikan nama yang bagus gitu untuk Mas Kentut. Saya sampaikan kepada Guru Ngaji saya, berterima kasih karena namanya yang dari umur 6 tahun sampai sekarang bisa terlaksana ganti nama. Dan akhirnya namanya bagus namanya bagus. Tapi pernah nggak akhirnya ini nama kamu Ihsan Hadi aja karena maknanya adalah ini. Iya, ada. Karena dari Guru Ngaji Ihsan Hadi saya tanyakan, ada maknanya nggak? Ada artinya nggak, Bapak? Ada, maknanya adalah Ihsan bagus, hati adalah petunjuk. Dari petunjuk yang bagus. Petunjuk yang bagus. Yeah. Kalau nih Mas, misalnya waktu dulu Mas Kentut ini nggak ketemu sama Guru Ngajinya gitu kan. Nggak diberikan nama Ihsan Hadi. Pingin nama seperti apa? Pengen namanya, belum kepikiran itu. Belum kepikiran. Kadang saya kalau pas lagi sendiri gitu juga agak menghayal juga. Itu orang namanya bagus-bagus. Coba kalau saya namanya bagus ya gitu. Namanya misalnya Michael gitu, Alexandro mungkin. Tapi ya sempat berpikir kalau nama saya bagus gitu aja. Apakah cocok juga untuk saya gitu cocok, ya? Apakah membohongi juga gitu ya? Oke. Mas Kentut, ini saya ingin bermain-main sama Mas Kentut. Ini ada namanya tantangan 60 detik. Di mana Mas Kentut harus jawab pertanyaan saya secepat mungkin dalam 60 detik. Oke, sudah siap? Siap. Siap ya? Oke. Kita hitung dari sekarang. 3, 2, 1. Kebelet buang air besar di gunung atau kebelet pipis saat terjebak macet di tol? Kebelet di mobil. Kebelet di mobil. Oke, ditinggal di pulau tak berpenghuni, apa yang akan dilakukan? Menangis. Sebelum tidur saya? Berdoa. Cita-cita saya yang belum terwujud yaitu? Jualan mie yang terkenal. Karanganyar atau Jakarta? Oh, iya. Karanganyar. Setiap bangun tidur saya biasanya? Wudhu. Makanan favorit saya? Mie ayam. Jika saya bosan saya akan? Refreshing. Saya paling takut dengan binatang? Ular. Andai saya terlahir sebagai penyanyi dangdut, saya ingin menjadi? Roma Irama. Istri saya tidak tahu kalau saya? Kentut. Hal memalukan yang pernah saya lakukan? Kentut juga. Terakhir kali bilang sayang sama istri kapan? Waktu mau nikah. Ihsan Hadi atau Kentut? Sekarang Kentut. Satu orang yang ingin? Oke, sudah habis waktunya 60 detik. Ini ada kenapa jawabannya Kentut, Kentut, Kentut lagi. Hal paling memalukan ternyata Kentut ya. Iya, Kentut. Karena belum ganti resmi. Nanti kita lanjutkan lagi, namun sesaat lagi.